Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Papa di channel Papa Narsis. Oke, kali ini Papa akan membagikan informasi tentang cara mereset oil change di motor All New Scoopy 2021. Seperti apa caranya? Simak terus videonya. Oke, di motor All New Scoopy 2021 di sini kan hanya disediakan satu tombol yang tidak ada tulisannya ya, teman-teman. Jadi satu tombol ini sudah bisa berfungsi untuk menu select dan juga menu set. Oke, kalau kita nyalakan speedometer ke kontaknya. Jadi di speedometernya di sini niku sudah mencapai 1000 lebih kilometernya. Jadi oil change-nya muncul. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk yang di motor Scoopy ini, untuk oil change-nya ini tidak bisa direset, tidak bisa ditentukan settingannya. Jadi kalau beda dengan yang Vario. Kalau yang Vario kan bisa disetting 500, 1000, 1500 hingga 6000 km. Tapi kalau untuk yang di All New Scoopy 2021 itu hanya untuk yang resetan pertama itu hanya mencapai 1000 km dia baru muncul oil change. Untuk selanjutnya di kilometer 6000 km selanjutnya baru muncul oil change lagi. Jadi sama dengan motor PCX dan motor ADV. Oke, cara untuk meresetnya hampir sama ya teman-teman ya. Jadi kita harus matikan dulu kontaknya lalu ditekan 3 detik untuk tombol yang di tengah. Oke, setelah ditekan dan ditahan 3 detik, kita nyalakan kontaknya hingga oil change-nya mati. Sudah, itu aja cara mudah untuk mereset oil change pada All New Scoopy 2021. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mereset oil change ini dilakukan hanya untuk penggantian oli saja ya. Untuk berikutnya, karena kalau yang ini tiap 6000 km, saran Papa tiap 2000 km segera dilakukan penggantian oli. Jadi kalau nunggu sampai 6000 km, kasihan mesinnya juga sih teman-teman ya. Oke, itu aja video dari Papa. Jika kalian suka dengan video Papa, mohon di like, dan jika dirasa bermanfaat, mohon di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.